Badan Eksekutif Mahasiswa STKIP PGRI Sumenep sukses gelar sidang umum ke-9 bertempat di Auditorium Lantai 3 Kampus 4 pada Minggu 22 Januari 2023. Meski sempat terjadi skorsing yang cukup lama, penentuan Ketua BEM dapat dilakukan pada hari Rabu 25 Januari. Hal tersebut terjadi karena terdapat poin yang membutuhkan ahli bahasa untuk mendapatkan tafsir yang benar. Pada sidang tersebut menetapkan Bukhari Muslim sebagai nahkoda baru BEM STKIP PGRI Sumenep periode 2023-2024. Pria asal Gili Raja itu merupakan hasil rekomendasi dari LPM Retorika STKIP PGRI Sumenep. Oleh sebab itu, Ketua BEM terpilih Bukhari Muslim menuturkan bahwa dirinya mempunyai target mengakomodir segala kepentingan mahasiswa dan ormawa, baik akademik maupun non-akademik, khususnya mahasiswa STKIP PGRI Sumenep itu sendiri. Bukhari juga berharap seluruh ormawa dan civitas akademika mampu bekerja sama dengan baik, sebab tidak lebih untuk masa depan kampus yang berjuluk Tanya Lajeng tersebut lebih visioner. Diklarifikasi secara terpisah, Ketua BEM Dimisioner Ainun Romli berharap nahkoda baru BEM STKIP PGRI Sumenep harus bisa menampung aspirasi dari mahasiswa, karena yang utama adalah kebaikan mahasiswa.